Assalamualaikum, kembali lagi di dapurku. Nah, hari ini saya menunya mau masak terong. Nah, terongnya ini saya mau bikin pepes. Kita lihat apa saja bahan-bahan yang saya pakai di sini. Ini ada terong ungu, ini belum saya potong-potong, nanti saya potong-potong ya. Kemudian ini ada daun kemangi. Lalu ini ada ikan asin, ini ikan asinnya tuh ikan asin hitam, saya nggak tahu ini ikan asin apa namanya, tapi ini yang jelas rasanya tuh enak dan gurih. Kemudian ini ada tomat hijau, bawang merah, bawang putih, ini serai yang sudah saya iris halus. Kemudian ini ada cabai yang sudah saya iris juga. Lalu garam, penyedap rasa, dan gula. Ini ada daun salam, dan tidak lupa ini ada daun untuk membungkusnya. Baiklah, kita mulai saja cara membuatnya. Ikutin terus ya di dapurku. Tonton videonya sampai selesai. Untuk membuat terong pepes ikan terinya, kita iris-iris dulu ini terongnya. Nah, ini terongnya sudah saya iris kecil-kecil seperti ini terongnya ya. Kemudian kita campur bahan-bahan tadi menjadi satu kecuali daun salamnya. Kita masukkan dulu ini terongnya. Lalu ikan asinnya. Ikan ini tuh enak banget ya, gurih rasanya. Kemudian daun kemanginya, lalu bawang merah, bawang putih, dan serai yang sudah saya iris tadi. Kemudian cabai. Ini tuh pepesnya serba diiris ya teman-teman. Lalu tomat hijau supaya segar nanti pepesnya. Garam dan gula. Ini garamnya sedikit saja karena ikan asinnya sudah asin. Dan penyedap rasa. Nah, setelah kita tuang semua, ini bahan-bahannya kita aduk supaya tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata semuanya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini siap untuk kita bungkus ya. Kita sisihkan terlebih dahulu, kita siapkan daunnya. Kita siapkan daunnya dulu ya. Kita taruh daun salam di bawahnya. Lalu kita taruh ini bahan pepesnya. Dan kita bungkus. Nah, hasilnya seperti ini. Ambil lagi daunnya. Taruh lagi daun salam di bawahnya. Ini lakukan sampai ini bahan pepesnya habis ya.
Nah, ini pepesnya sudah saya bungkus semua, hasilnya seperti ini. Kemudian ini siap untuk kita kukus ya. Ini sudah saya siapkan kukusannya, kemudian kita masukkan pepesnya. Kemudian kita kukus kurang lebih 20 menit. Nah, ini sudah matang ya, pepes terong ikan asinnya. Kemudian kita matikan kompornya, lalu kita angkat. Nah, setelah kita angkat tadi pepesnya dan sudah saya taruh di tempat hasilnya seperti ini. Ini siap untuk kita hidangkan ya. Inilah pepes terong ikan asin ala dapurku. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Tunggu video saya selanjutnya ya.